Baik, saudara, untuk perkembangan dari Selangor langsung bersama rakan penyampai Tengku Amril Norman, Tengku Muhammad Arifin. Silakan, Q. Terima kasih, Dia. Pejabat Speaker dan Dewan Negeri Selangor bakal menganjurkan program Ahli Dewan Negeri Muda Selangor 2024 pada 27 dan 28 Mei ini. Program tersebut memberi peluang kepada belia menimba pengalaman sebagai wakil rakyat dan menyertai sesi perbahasan pada sidang Dewan Negeri. Speaker Dun Selangor Lau Weng San berkata program juga mendidik serta memahami proses penggubalan undang-undang peringkat negeri. Program ini akan dibuka kepada pelajar-pelajar dan golongan belia yang berumur dalam lingkungan 18 hingga 35 tahun. Permohonan dibuka kepada semua pelajar dari semua aliran yang menganggotai badan-badan bukan kerajaan, NGO, penggerak belia tempatan, PEBD dan persatuan-persatuan. Seramai 56 pemohon akan dipilih untuk menyertai program ini dan mewakili setiap kawasan Dewan Negeri Selangor di Selangor. Pemohonan menyertai program akan dibuka bermula 3 April hingga 3 Mei dan pautan program boleh didapati di Instagram dan Facebook Adun Muda Selangor serta laman web dewan.selangor.gov.my. Perbadanan Wakaf Selangor mengalu-alukan sumbangan orang ramai bagi pembinaan Komplek Asrama Anak Yatim Pulau Indah di Klang. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Anwar Hamzah Tohari berkata, kompleks bernilai RM16 juta itu bakal menempatkan 200 anak yatim dan dijangka siap pada awal tahun 2026. Dana kira-kira RM7 juta lagi diperlukan bagi merealisasikan pembinaan kompleks tersebut. Center Spectrum syarikat yang swasta yang pertama telah pun mewakafkan tanah mereka untuk jadikan kompleks asrama anak yatim ini. Dan projek ini keseluruhannya adalah RM16 juta dan kita masih menerima lagi mana-mana mereka yang ingin berwakaf untuk pembangunan ya. Kerana kita ada kurang lebih kurang dalam 7.2 juta lagi. Kalau kita dapat maknanya melaksanakan kutipan wakaf orang ramai dalam 7.2 juta lagi, kita merasakan keseluruhan kompleks ini akan siap sepenuhnya pada tahun 2026 lah, insyaAllah. Kompleks berkenaan dibina di atas tanah seluas 3.247 hektar dengan fasa pertama pembinaan melibatkan surau. Orang ramai yang ingin pulang ke kampung sempena dengan cuti Aidilfitri disarankan mengemas kini maklumat menerusi aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP ia bagi memudahkan pihak polis membuat pemantauan di kawasan kediaman mereka. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan berkata pihaknya terus memastikan kepentingan harta benda awam dan rumah persendirian yang ditinggalkan sempena cuti perayaan dalam keadaan selamat. Dan pihak polis sendiri menganjurkan satu program dipanggil VSP ataupun Voluntary Smartphone Patrol ni, di mana warga yang nak meninggalkan rumah ni boleh, mereka boleh meninggalkan maklumat ataupun butir-butir berkaitan dengan alamat rumah, tempoh ditinggalkan dan sebagainya. Pihak polis akan menghantar rondaan berkala ke rumah-rumah tersebut program seperti ini dia membantulah mengurangkan kejadian jenayah. Beliau berkata demikian dalam rancangan Hello Selangor, I Peduli di Konti Selangor FM. Dalam perkembangan lain, dua pegawai bank antara 16 individu ditahan disyaki terlibat dalam sindiket jual beli akaun bank dan pengedaran kad mesin juruang automatik ATM. Dato' Husin berkata, suspek yang berperanan sebagai keldai akaun itu dipercayai aktif sejak 6 bulan lalu. Hasil siasatan mendapati pegawai bank berkenaan telah mendaftar 40 akaun dengan 5 daripadanya dipercayai terlibat dalam 15 kes penipuan dalam talian dengan anggaran kerugian RM2.3 juta. Mereka mencari pelangganlah rekrut individu-individu untuk buka akaun. Dan individu ni akan mendapat bayaran antara RM500 hingga RM1,500. Kemudian akaun bank ini bersama dengan kad ATM akan disewakan oleh sindiket ini kepada sindiket penipuan online bagi bayar antara dalam bayaran sehingga RM8,000. Sindiket ini juga membawa pemilik individu-individu ini kepada untuk daftar
syarikat ke SSM lah. Okey. Jadi kalau dia buka akaun dan daftar company ke SSM, dia punya bayaran lagi tinggi. Sementara itu, hasil semakan mendapati ketua sindiket memiliki rekod jenayah lampau dan pernah dikenakan tindakan perintah sekatan bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 POKA. Kes disiasat di bawah 420-120B Kanun Keseksaan. Sekian lintas langsung dari Selangor, dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Kembali ke Angkasa Puri untuk perkembangan seterusnya. Silakan dia. Baik, terima kasih Q langsung dari Selangor. Baik, saudara, lebih 35,000 kandungan provokatif telah diturunkan tahun lalu dan bagi dua bulan pertama tahun ini, sekitar 27,000 kandungan diturunkan. Dedah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM terdapat peningkatan ketara kandungan memudaratkan di media sosial dan platform Over the Top OTT. Kira-kira 2,000 kandungan melibatkan ucapan berbaur kebencian dan menyentuh aspek 3R, raja, agama dan kaum yang berpotensi mencetuskan keganasan dan diskriminasi telah diturunkan sejak Januari lalu. Jelas SKMM, kandungan memudaratkan termasuklah ucapan berbaur kebencian, scam, penjualan haram, perjudian dan berita palsu. Ia mengundang ancaman signifikan kepada fabrik sosial dan institusi di negara ini. SKMM turut mengingatkan semua pihak agar menghentikan hantaran provokasi serta elak daripada menulis komen bersifat provokatif dan 3R di media sosial. Seorang perempuan warga negara Malaysia yang diculik berjaya diselamatkan selepas penculikan di Laos. Menurut pengerusi Persatuan Anak Muda Madani NGO, Datuk Zuraidi Rahim, mangsa remaja yang berusia 19 tahun itu dijerat oleh sindiket scammer melalui laman Facebook. Yang telah dijanjikan pelbagai kepada beliau, umur baru 18 tahun. Jadi dilarikan 4 hari sampai ada 2 hari ya, diintan tak makan sebelum dibawa ke satu tempat untuk menjadi mangsa culik di sebuah negara yang lain. Beliau berkata demikian selepas ketibaan mangsa di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berjaya menyekat penyeludupan gegelung besi steel coil, minuman keras dan serbuk tembakau sedut snuff tobacco dengan anggaran nilai cukai keseluruhan berjumlah RM20.59 juta. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Tengah, Nor Lela Ismail memaklumkan kesemua rampasan dilakukan sekitar bulan Mac hasil daripada maklumat risikan bahagian penguatkuasaan JKDM Zon Tengah Unit 2 Negeri Selangor serta menerusi operasi bersama sepadu Ops Forte 2024. Rampas 221 gegelung besi ataupun steel coil dengan anggaran nilai dan duty cukai sebanyak RM4,861,700. Okey. Secara spesifiknya, kes ini diperoleh pada 19 Mac yang lepas. Hasil daripada maklumat risikan, bahagian penguatkuasaan Unit 2 Selangor telah membuat serbuan dan permisaan di sebuah gudang di zon pelabuhan bebas Pelabuhan Barat. Jadi hasil permisaan ke atas gudang tersebut, pasukan telah menemukan sejumlah gegelung besi ataupun steel coil yang disyaki tidak diikrar dengan benar dan tidak mempunyai permit import. Modus operandi penyeludupan tersebut ialah membuat pengikraran tidak benar ke atas deskripsi dagangan di kawasan zon perdagangan bebas Pelabuhan Klang. Kesemua kes sedang disiasat di bawah Akta Kastam 1967 di bawah Seksyen 135-1-A. Menjelang kejohanan badminton Asia BAC 2024 di Ningbo, China dari 9 hingga 14 April ini, pemain beregu negara Go Zhefei mengakui tekanan dirasai apabila dia dan pasangan Nur Izzuddin Romsani dijadualkan menentang juara bertahan dunia dari Korea Selatan Kang Min-yuk Seo Seung-jae pada aksi pembukaan. Pressure memang pasti ada lah, tapi kena handle dengan cara bagus lah. Kami pun tak fikir banyak lah, cuma try our best and then bincang dengan coach apa
strategi kena pakailah. Musim 2024 menyaksikan pasangan tersebut belum meraih sebarang gelaran kejuaraan. Kali terakhir ialah pada saingan Abu Dhabi Masters 2023 Oktober lalu. Dalam pada itu, Zafir menyatakan mereka tidak mahu meletakkan sasaran yang tinggi. Sebaliknya, hanya mahu fokus terhadap prestasi. Turut senada, Perlitan yang berdepan cabaran getir pada BAC 2024 ini selepas dia dan pasangannya M. Tina diundi menentang pilihan ke-8 dari Jepun Mayu Matsumoto Wakana Nagahara. Then for now, kita hanya mau fokus first match dulu. Kita akan analyse dengan coaches, dengan game analysis, tengok macam mana boleh main, apa strategi boleh guna dan juga of course as usual kita kena fokus on our own, me and Tina, our rotation, our communication on court, so kita buat yang terbaik lah. Mereka akan berbincang bersama barisan kejurulatihan mengenai strategi yang tepat dalam usaha mengatasi pasangan dari negara matahari terbit itu. Biarpun gandingan Matsumoto Nagahara berada di ranking ke-8, namun rekod perlawanan tetap memihak pasangan negara yang menghuni kedudukan ke-13 dunia apabila menang 3 daripada 4 pertemuan sebelum ini.